selesai kita mulai untuk pertandingan yang kelima tentunya di PBIC 2019 antara tim RRQ Epic melawan Rascal Gaming. Good luck everyone and enjoy the game. Langsung saja kita mulai gamenya. Satu poin sudah dapat oleh tim RRQ Epic. Ya, di sini dari Epic sudah mulai mencoba dapat satu poin. Ini benar-benar berarti banget sih. Harus berhati-hati, jangan terlalu membuka badan, harus safe banget karena satu poin ini berarti banget. Oke, nice banget di sini RRQ mendapatkan satu bom dari Boeing. Nice banget di sini. Yep, betul sekali. Namanya suara in-game-nya masih belum keluar. Yeah. Masih kita tunggu sebentar suara in-game-nya, silakan agar lebih ramai lagi. Jack nampaknya itu bukan next Jack, tapi hanya Jake. Jake ini. Tapi dia dibacanya Jack. Jake aja. Jake aja ya. Jake ya. Biar beda. Gak terima saya kalau ada yang samain kayak Jack gitu. Oke, Jake berarti. Yap, Jake. Dan nampaknya masih belum keluar suara ini di venue kita. Oke. Masih suara kita doang di sini. Yap, betul sekali. Sangat setuju. Oke, oke. Iya. Ya, magic. Oh, nice banget dari RFWI. RFWI. Oke, oke. Yap. Apakah akan bisa? Dia mulai nge-spawn dengan yap. Kenapa gak akan bisa 4 lawan 3 sekarang? Magic, nice banget dari Magic! Magic, Batrio juga berhasil melakukan satu kill juga. Ada rap salot. Abisin kali. Abisin kali. Abisin kali. Oh! Nice banget dari RFWI di sini. RFWI yang berhasil mendapatkan 3 kill bahkan. Ya, langsung saja 2 poin sudah didapatkan oleh RRQ Epic. Oke. Ada Jake yang menggunakan AWP. Tak lebih baik. Yap, betul sekali. Ini bakalan menjadi poin menurut aku sendiri Epic di map Midtown CT. Apakah bakalan bisa untuk 5-0? Sepertinya di sini dari Jake menggunakan AWP bakal sulit untuk menculik-culik karena di sini Epic ini sendiri menyesal banget. Karena Epic sudah terlatih melawan Endea Force. Waduh, satu kill sangat baik dari El Keras terhadap Rap-Rap Salot. Nampaknya kita lihat sekarang 2-0 masih. Jake yang sudah terkena hit yang 10 meter, 5 meter tersisa ini di tenggol dikit aja bakalan langsung tewas. Nah, Jake, namun masih bisa menghindari nampaknya. Ada spam bomb atau bukan nampaknya. Jake dan juga Mike yang masih dengan dual krisnya. Beberapa spam bomb bakalan set up kepada RFWI yang berhasil mendapatkan satu kill terhadap Jake. 3-5. Sepertinya di sini dari Rascal Gaming sangat kebingungan. Karena coba untuk ke B tapi diculik. Oh, sayang banget. Oh, langsung aja di refresh oleh Magic dari arah B. Ya, betul sekali. Pertukaran skill yang sangat baik. 2-4 sekarang. Misalkan 2 pemain yang tersisa, Net dan juga Boeing dari tim Rascal Gaming. Kemanakah mereka akan melakukan setup? Bakalan kemanakah mid ke atau ke A? Namun ada satu pemain, Net. Apakah bakalan bisa untuk dihabisi oleh 4 pemain yang tersisa dari tim RRQ Epic? Sangat amat safe banget di sini Epic, tidak membuka badan sama sekali. Oke, iya, sepertinya Manhunter bakal dapat case di Manhunter. Oh, Boeing yang berhasil men-takedown seorang Manhunter. 2-3 sekarang. Elkras dapat satu kill. Ya, betul sekali. Elkras yang berhasil 1 kill, 3-1 sekarang. Apakah Net akan berhasil mendapatkan 1 kill juga? Namun langsung di-takedown oleh Magic. 3-0 untuk tim RRQ Epic. Mission success. Dari Rascal Gaming ini sendiri benar-benar kebingungan di saat dia pengen setup. Benar-benar keculik sama Epic dan ya akhirnya benar-benar ya, betul sekali. 3-0 sudah didapatkan oleh tim RRQ Epic dari Indonesia tentunya. Sang juara 1 PBNC 2019 season 2 bahkan season 1 yang menjadi juara dunia kemarin. Edwani Rasul juga mencoba untuk nge-setup kali di arah A. Betul sekali untuk mencoba setup namun ada serangan yang sangat baik. Elkras dapat ult tapi sayang banget. Tetapi Manhunter dapat satu kill juga di situ. Betul sekali 3 melawan. Oke, Manhunter. Aduh, RFWI bisa kan seorang diri. Bisa, oke. Masih bisa nampaknya RFWI untuk mendapatkan clutch kah atau tidak. Satu kill sudah dapatkan one on one antara RFWI. Ayo pasti bisa dengan di sini. Net. Dipa pasti bisa. RFWI net. Ya. Bomb has been planted. RFWI ayo, net. RFWI. RFWI, decoy. Langsung meredel, decoy. RFWI sayang sekali harus tumbang. Rascal Gaming, satu poin pertama. Mission success. Yap, ini adalah 1-3 sementara Rascal Gaming sudah mendapatkan poin yang pertamanya. Ini menjadi keuntungan ketika menjadi 0. Dengan 1 atau bahkan 2 poin, Ayu juga dimulai di kontrol lagi dengan smoke dan bomb.
Oh nice banget di situ Basti. Dapat double kill dari arah mid. Eltras juga dapat satu kill. Coba untuk Eltras yang terakhir dua kill sangat baik, bahkan misalkan satu pemain itu baik langsung saja bisa dibredel habis 4-1 tentunya. Mission success. Di sini Rascal Gaming mencoba untuk masuk ke arah A lagi, tetapi dari Epic benar-benar backupnya bagus banget dan nutupnya benar-benar bagus banget. Ya betul sekali. Lagi-lagi kita akan lihat satu poin lagi untuk NRK Epic untuk melaju ke babak tengsan terlebih dahulu. Apakah bakalan langsung di setup saja oleh beberapa pemain tim Rascal Gaming? Masih mencoba untuk bersabar terlebih dahulu. Ada Jake yang masih menggunakan AWP-nya. Ada Bazrio menggunakan RB-nya namun tidak menggunakan siapa. Mencoba untuk dapat dua kill dari bom dari Basri. Yap, betul sekali 3 melawan 5 sekarang. Mencoba untuk melakukan rotasi kemanakah mereka akan melakukan serangan demi serangan dari tim Rascal Gaming. Agak kesulitan nampaknya. Agak bingung pasnya di sini Rascal Gaming. Sisa 3 orang doang. Oke, di sini main hunter posisinya udah enak tenan di situ. Betul. Oke, sudah mulai nampaknya maju ke depan. Udah nge-flaring dari arah Bintang. Ada satu kill, bahkan langsung di-bredel habis oleh Batri. Satu pemain lagi, langsung saja dihabisi oleh tim RRQ Epic. Di round terakhir sangat amat bagus banget di saat mid-nya udah kosong dan A-nya kosong. Orang A dan orang mid-nya pelan-pelan untuk nge-backstep dan akhirnya dapat 2 kill langsung ya. Dan nampaknya sebentar lagi bakal melakukan check side antara RRQ Epic dengan Rascal Gaming. Kali ini RRQ Epic bakal berada di Free Rebels ya? Free Rebels. Sedangkan tentunya dari Rascal Gaming berada di Counter Terrorist. So good luck, okay, Evan buat ke seluruh tim. Sudah terdengar, kita bakal langsung mulai saja untuk Changside antara tim RRQ Epic melawan Rascal Gaming GBK Basket Hall Senayan. Mana suaranya? Oke, sinyal sudah mulai ada ninja di situ. Makin dari ramai. Magic. Oke, Magic. Tiga. Yang berhasil satu kena pakai asalnya bakal langsung dibombardir saja sudah dikuasai oleh tim RRQ Epic. Namun ada Net yang berhasil menggunakan satu kill menggunakan AWP-nya 3 kill. Bahkan 2 kill dari seorang Net. 2 melawan 2 sekarang. Main Hunter yang ditukar satu killnya namun ditukar kembali oleh Mike. Satu pemain tersisa Elkras. Nice banget dari Elkras. Headshot terhadap Mike. Misalkan satu pemain saja. Ini sudah terdengar suara dentuman AWP-nya. Apakah akan bisa dari seorang Elkras untuk mendapatkan clutch? Kita akan lihat one on one. Oke. Bisa-bisa. Sangat tenang dari kedua pemain. Oke. Pendukung Indonesia tetap bersemangat terus. Indonesia. Yap, Elkras masih mencoba bersabar kemanakah dia akan melakukan setup. Waduh. Wah, bakal ketemu. Bakalan ketemu kah atau tidak. Dan nampaknya insting dari seorang, satu pemain dari tim Rascal bakalan. Nah, Elkras, Elkras. Udah menang posisi. Lempar saja bomnya namun masih belum bisa mengenai. Namun Elkras masih mencoba untuk melakukan juga. Namun kita lihat sini Elkras. Clutch dari seorang Elkras. Dari Elkras. Ronde pertama yang bagus banget di situ. Benar-benar cepat banget dari Epic. Dan terbukti tadi Magic udah naik ke tank. Dan dapat berhasil membunuh satu orang dari arah A. Yap, betul sekali. Satu poin lagi memastikan untuk RRQ Epic menjadi pemenang di map kali ini tentunya. Poin lagi yang akan bisa untuk RRQ Epic. Dan kita lihat sekarang masih coba melakukan duel di area mid. Elkras yang diplok jadi mid laner dari tim RRQ Epic. Oke, di sini Epic sepertinya bakal menang dulu dan satu. Bazio sudah menggunakan P90-nya. Hati-hati kepala demi kepala dari kita sekali Epic bakal ditandai oleh seorang Bazio. Nah, masih mencoba melakukan setup sabar. Sudah menggunakan apa yang apa-apa lagi dibombardir. Sudah beberapa spam bomb, ada asap juga sudah dilontarkan. Namun dari tim RRQ Epic hanya mencoba untuk ngecek terlebih dahulu. Lebih memilih untuk bersabar lagi, ya, Cahwi. Masih mencoba untuk nge-hold lagi sih. Yap. Karena satu poin ini benar-benar berarti. RFWI nyari saja. Akhirnya masuk semua itu. Ya betul sekali, nampaknya langsung saya di-bredel habis. RFWI berhasil mendapatkan double kill dari seorang RFWI. 4 melawan 3 sekarang mencoba untuk melakukan setup dari tim RRQ Epic. 4 melawan 3. Jack ada di sana namun berhasil di-take down. Bazrio 1 kill dapatkan namun 2 kill bahkan ditukar. Sangat baik sekali 2 melawan 2 sekarang. Rap-rap Salot dan juga Jake yang tersisa dari tim Rascal Gaming. Sedangkan dari Bazrio dan juga Elkras
berhasil menyisakan dari tim dari Epic mencoba untuk melakukan duel nampaknya. Satu kill kata tidak, namun ada Badri mencoba untuk melakukan duel. Badri nantinya masih belum dapat nampaknya. Satu pemain Elkras, di mana kamu berada Elkras? Butuh bantuan nampaknya Badri. Posisi yang bagus banget di sini Elkras. Kalau misalkan Badri udah ngeplan kayak bakal free kill di sini. Yap. Ini ketika Elkras sudah datang bakalan menjadi kemenangan apa untuk RRQ Epic. Kita akan lihat sekarang. Oke. Sudah enak banget satu HP tersisa dari bomb has been planted. Ya, bom sudah diplan nampaknya. Insting dari tim Rascal Gaming sekarang salah. B-nya malah langsung diplan oleh tim RRQ Epic. Apakah bakal jumpa satu HP yang tersisa? Surprise! Nice banget juga dari Badri di situ. RRQ Epic 2 poin sudah memastikan kemenangan di map kali ini tentunya. 3 poin sudah didapatkan oleh tim RRQ Epic. Dan mencoba untuk melakukan setup kembali dari tim RRQ Epic. Sabar tapi pasti. Pastinya lebih sabar lagi dan coba untuk kalau bisa untuk 1-2 orang. Sudah mulai di map juga. Ini Rampat sangat-sangat sulit banget untuk menculik dari arah di sini karena udah full banget di sini. Dia nggak mau ngadu AI area JP. Iya, terlalu berbahaya. Dan agak susah juga karena udah di full smoke tadi. Dan di situ iya tuh. Nah, ada magic nampaknya langsung saya dibalas satu untuk satu. Magic dapat satu kill. 3 kill yang sangat cepat dari Cimera Gaming. Bahkan 4 kill. Satu pemain tersisa sekarang yaitu Net. Apakah bisa untuk mendapatkan clutch dari Rascal Gaming? Nampaknya agak sulit. Ya, abisin kali ya. Menggunakan AWP. Dia bukan Jake. Abisin dong. Ayo dong. Net. Oh, belum. Masih melemparkan botnya namun masih bisa menghindari. Namun ada Badri yang berhasil melakukan kill. Menggunakan P90-nya. Mission success. Di situ benar-benar gue bilang tadi magic benar-benar lincah banget. Siap. Itu benar-benar kedetek 2 kali loh dia. Nah, bakal langsung lama setup ke offense namanya lagi magic dapat 1 kill. Oh, magic yang menjadi rusher dari tim RRQ Epic langsung dia menghajar 2 kill bahkan double kill dari seorang magic bermain sangat lepas sekali seperti burung yang dikeluarkan dari sangkarnya. Namun kita lihat sekarang magic 3 kill bahkan dari seorang magic. Oh my god, magic. Benar-benar pergerakan yang nggak bisa diduga banget, cepet banget itu. Karena satu poin lagi. Naik ke tank itu agak sulit banget. Itu dan susah itu. Dia tanpa miss. Butuh latihan yang sangat-sangat sering. Benar-benar sering banget pastinya di situ Magic. Yap, betul sekali. Magic Epic yang tengah. Mid-nya langsung saya aja di sini. Ya betul sekali, tanpa ada beban apa dari Magic Epic. Main Hunter masih melakukan 2 kill yang sangat cepat namun berhasil dihentikan perjalanan dari seorang main Hunter. 4 kill siap. Oke, bahkan 5 kill. Cepet banget. Siapa yang suruh lawan Indonesia? Welcome to Indonesia. Wow, RRQ luar Epic. Luar biasa banget ya, 10-1 dimenangkan oleh RRQ Epic. Yep. Wow.